Salam sejahtera. Saya Wartawan Putri. Dan saya Wartawan Uzma dari Sport Hebat TV PSS SMK Punca Alam 3. Apa jualan berbuka anda pada hari ini? Di manakah lokasi anda berbuka? Di rumah? Di restoran? Atau di mana-mana sahaja? Hari ini tanggal 27 Mac 2024 bersamaan dengan 16 Ramadan 1445 Hijrah, SMK Punca Alam 3 meraihkan kemeriahan sepanjang Ramadan dengan mengadakan majlis iftar jam'i dan khatamah Quran yang bertempat di Ruai Asana SMK Punca Alam 3. Majlis ini dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam Usulan Nurul Hidayah, Unit HAM, PPKI dan Unit Sumur dengan kerjasama PIBG dan KJS SMK Punca Alam 3. Majlis ini juga disasarkan khususnya buat semua murid Islam SPM, 100 orang murid Tajan Yapim, SGK PIBG, guru-guru dan staf sokongan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Major Dr. Syed Abdul Razak bin Said Mahadi iaitu YDP PIBG. YDP, bolehkah YDP memberi sepatah dua kata tentang majlis iftar jami'i pada hari ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan ini, jadi dengan acara iftar jamiah ni memberi satu peluang pada kita untuk merapatkan hubungan antara kekeluargaan kita di Puncak Alam. Dalam masa sama kita meraihkan bulan Ramadan, bulan yang mulia ni, untuk mendapat kelebihan dan berkat. Kita harap dengan keberkatan di bulan Ramadan ini membawa ke kemakmuran dan kecemerlangan kepada Sekolah Menengah Puncak Alam. Seterusnya, pada pandangan YDP sendirilah, adakah wajar majlis ini dilaksanakan pada tahun yang akan datang? Alhamdulillah, kita harap pada majlis ini akan membawa keberkatan supaya tahun depan kita akan buat lagi program ini, kerana pada saya menganggapkan program ini sangat bagus untuk mereratkan hubungan antara pelajar-pelajar bersama guru-guru dalam meraihkan bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi saya harap kita dilimpahkan rezeki, insyaAllah tahun depan kita akan berjumpa lagi untuk iftar jemaah pada tahun hadapan. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Jadi Ramadan ini objektif program pada hari ini ialah dapat mengimarakan bulan Ramadan dengan amalan-amalan sunat yang dituntut dalam Islam. Seterusnya, menerapkan murid dengan akhlak yang mulia selaras dengan tuntutan agama. Seterusnya, menanam niat murid secara berterusan dalam tilawah Al-Quran. Dan akhir sekali, dapat memupuk semangat bekerjasama dan toleransi antara warga SMK Puncak Alam 3 dengan ibu bapa dan murid. Dengan kelancaran program ini dapat memberi impak yang besar kepada semua murid dalam membentuk sasya dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Sekian sahaja daripada kami, terima kasih diucapkan kerana sudi menonton perjalanan program kami sehingga ke penghujungnya. Saya Wartawan Uzma dan saya Wartawan Putri dari Sport Hebat TV PSS SMK Puncak Alam 3.